Jumpa lagi dengan saya, Kaprindo Service, channel yang membahas tentang elektronika dan berbagai rongsokan elektronika. Kali ini kita kedatangan sebuah music box, dan ceritanya music box ini kita akan modif, kita pasang jack 3,5 mm agar bisa dipasangi out ya, atau bisa di salon besar ya, karena di sini tidak ada lubangnya ya. Di sini adanya lubang out aja, outnya nggak ada ya, jadi belum bisa dipasang di speaker aktif. Jadi playernya ini kita akan manfaatkan. Jadi sebelum itu teman-teman harus membeli sebuah jack seperti ini. Teman-teman harus beli seperti ini. Nah setelah dibeli, kita akan bongkar dulu speaker Bluetooth mininya ini. SX-Y5003 nya kita akan bongkar, kita akan taruh atau kita akan membuat lubang untuk jack aux nya atau aux speaker nya biar bisa digandengin sama speaker aktif. Mari kita eksekusi. Setelah kita lepasin baut-bautnya, di sini ada kabel merah yang diputus ya, kayaknya sih untuk lampu di speaker nya ya. Kemudian yang satu ini, yang kabel potongan ini adalah kabel antena radio ya kalau nggak salah. Jadi ini tadi sudah saya buat lubang nih di sini letaknya, dan jacknya pun sudah saya beri kabel seperti ini. Jadi ini kabel masa, kemudian ini kabel speaker out atau ke speakernya, dan ini kabel yang dari mainboard speakernya sini ya, dan kita akan coba rangkai. Jadi untuk kabel yang sebelah sini atau konektor yang sebelah sini kita solderkan ke speaker langsung. Yang negatifnya kita tambah tenol dan kita pasang kabelnya. Nah, ke speaker ya. Langsung ya. Gandeng sama negatifnya. Jadi nyoldernya yang benar-benar ya. Kita tunggu sebentar biar dingin, biar tidak terlepas lagi. Oke, sudah. Lalu teman-teman bisa melepas solderan kabel merahnya ini atau kabel positif speakernya. Kita lepas dan kita gantikan kabel yang di jack ini tadi. Kita pasang di sini. Nah, di sini. Setelah itu kabel merah ini kita arahkan ke jacknya ya, ke jack sini. Nah ini kita solderkan seperti ini. Oke, sudah seperti itu aja, kita tinggal pasang di posisinya. Pasang di posisinya seperti ini. Nah posisinya seperti itu, kita baut dulu dan kita tutupi. Nanti kita uji coba sama-sama seperti apa hasilnya. Oke teman-teman sekalian, ini dia letak jacknya di sini. Ini sudah kita nyalakan dan sudah tak sambungin ke HP kita juga. Saya sudah siapkan speaker aktif juga. Oke, kita akan play. Tak sambungin Bluetooth HP saya ya. Nah, suaranya masih standar atau bawaan dari speakernya. Dan ketika kita pasang jacknya, otomatis speaker bawahnya akan tidak nyala dan pindah ke speaker aktif. Kita colokan. Jadi kontrolnya bisa pakai speaker Bluetooth-nya ya. Nah, ketika kita cabut,
otomatis pindah ke speaker bawaan. Kita colok lagi. Jadi seperti itu ya, nggak hanya kamera, nggak hanya handycam yang bisa dimodif, speaker Bluetooth pun bisa dimodif, kita pasangin jack eksternal. Mungkin hanya itu saja video kali ini, cara memasang jack 3,5 pada speaker Bluetooth-nya. Semoga bermanfaat, jangan lupa untuk di like, subscribe, share ke teman-teman kalian, dan wassalam.